Duh, pada penasaran kan? Anu nangis kenapa? Makanya lihat ya web series Kilau Aksara. Gimana ceritanya? Linknya klik di mari ya. Tidak mungkin putraku Mahesa mati. Tidak mungkin. Masya Allah. Nyerompak. Mohon maaf Gusti Ratu. Mohon dicari informasi yang akurat. Karena Nyerompak adalah wanita yang tidak baik, yang penuh dengan tipu muslihat. Kau tidak usah repot-repot memberitahuku. Cukup urus saja urusanmu sendiri. Tunggu Gusti Ratu, hamba terpaksa menghadap. Karena hamba tidak ingin ada pertumpahan darah untuk sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Baiklah kalau begitu. Kalau kamu tidak mau minggir, prajurit, serang. Berdebat. Kalau begitu harus aku yang turun tangan sendiri. Ayo, sekarang kita tinggalkan dia. Kita harus segera menuju Kerajaan Kuningan. Ayo. Astagfirullahaladzim. Rai, Rai. Itu seperti suara Kakanda Prabu dan yang lainnya. Ah, benar, Yunda. Itu artinya sebentar lagi kita akan bertemu dengan Kanda Prabu Siliwangi. Yunda, kenapa kau diam saja? Ayo cepat rapikan rambut dan pakaianmu. Biar bagaimanapun, kita ini adalah ratu. Jadi kita harus berpenampilan paripurna di hadapan Kanda Prabu. Yunda, Yunda mau kemana, Yunda? Rai, aku harus pergi. Tapi aku tidak tahu mau kemana. Aku harus menghindari Kakanda Prabu. Dia pasti ngeri melihat wajahku seperti ini. Harus pergi. Tidak, Yunda, Yunda. Bagus. Pergilah kau. Pergi yang jauh. Dan jangan kembali lagi. Nimas. Nimas Enanggelis. Nimas Enanggelis. Nimas. Sepertinya dia tidak ada di sini, Raden. Nimas, kita harus cari kemana? Aku tidak tahu. Aku juga merasa tidak enak dengan dia. Sepertinya dia cemburu akan kedekatan kita.
Nimas tunggu. Ada apa, Raden? Aku seperti mendengar ada orang yang bertarung, Nimas. Iya. Aku juga mendengarnya. Sepertinya suara itu dari sana. Ayo kita ke sana. Dasar bodoh. Makanya jangan, jangan melawan. Ikuti aku. Kita akan tenang. Bawa dia. Biarkan kami yang melawan mereka. Kanda Prabu. Dinda Ketrimani. Kanda senang kita bisa bertemu di sini. Di mana Dinda Subanglarang? Kanda, Yunda Subanglarang pergi entah kemana. Aku tidak tahu, Kanda. Ibunda Ratu Subanglarang pergi. Dinda, mana mungkin Dinda tidak tahu kemana Dinda Subanglarang pergi? Kanda, ceritanya sangat panjang sekali, Kanda. Yunda Subanglarang menyelamatkan seorang anak dari kebakaran. Naasnya, api itu menjalar ke wajah Yunda Subanglarang. Sehingga membuat wajah Yunda Subanglarang menjadi buruk rupa. Astagfirullahaladzim, Ibunda. Apakah yang dikatakan Ibunda ini benar? Benar nih, Mas. Ibunda mengatakan sebenarnya. Saat ibundamu tahu kita akan bertemu, dia malah menarik diri. Sepertinya dia malu, lalu dia pergi entah kemana. Ibunda sudah berusaha mengejarnya, tapi maaf, ibundamu tiba-tiba saja menghilang. Maafkanlah Ibunda. Ibunda memang bodoh. Tidak mampu mengejar Ibunda kalian. Dan membujuknya untuk kembali. Dinda Subanglarang. Kenapa dia harus malu? Padahal aku sangat mencintainya.
tanpa harus memandang rupa. Aku akan mencari Dinda Subanglarang. Aku ikut Ayahanda. Aku juga Ayahanda. Berdebah, kenapa Kanda Prabu malah mencari Yunda Subanglarang? Kenapa Kanda Prabu tidak membiarkan saja wanita buruk rupa itu pergi? Atau kalian, aku binasakan.